Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau mereview, mau masak picak terong bakar ya guys. Picak terong bakar. Nah, ini bahannya. Kemangi sama terong satu biji ya, ntar dipotong jadi tiga, dipotong jadi tiga. Ini bumbu lengkapnya, brambang, bawang, garam, gula, dikit masako sama cabai, kasih terasi sedikit ya guys, secukupnya, sesuka Anda. Mau dikasih bisa, enggak dikasih juga bisa. Ini santan guys, satu karang. Nah, ini bahannya, bumbunya mau diulek atau digerus ya guys. Suka selera guys, dikasih terasi ya boleh, enggak dikasih ya boleh, suka selera. Enggak kelihatan semua karena dapurnya agak sempit ya guys ya. Ya, namanya rumahnya orang tua. Sempit dapurnya. Sudah guys. Sekarang potong jadi tiga guys, dipotong jadi tiga. Sekarang panasin wajan. Sedikit
belah jadi dua ya guys ya, biar cepat. Nanti takutnya nenek bangun, jangan ganggu, biar cepat empuk ya. Ini terong satu guys, besar satu gelas limam. Nanti kadang ada yang masak satu biji itu digoreng, tapi lama nunggunya, empuknya guys. Kalau aku biar cepat-cepat, nenek takut bangun ganggu. Biasanya itu dibakar ya guys, dibakar sama api, tapi aku pakai wajan guys, bakarnya pakai wajan. Nah hampir empuk nih, hampir empuk. Nah, udah empuk guys. Thank you.
sedikit buat gongso itu loh bumbunya guys ya. Tuangkan bumbunya yang di perut tadi. Terongnya tadi yang udah digoreng dikenyet guys, dikenyet pelan-pelan. Nah, dikenyet pelan-pelan. Tuangkan bumbunya di atas ya guys.
yang disajikan. Pecak terong.